itu. Nah, untuk teman-teman, sekarang kita sudah berbagi lagi. Karena dari tim Infak Beras sudah menyediakan celengan infak. Bisa sampai seratusan orang yang awalnya cuma belasan orang yang mau ikut. Kapan lagi kita mau beramal kalau tidak dimulai dari sekarang? Insya Allah, SMA 2 ini adalah sekolah pertama yang menjadi teladan yang sudah memikirkan tabungan untuk akhirat. Jadi, buat adik-adik semua, SD, SMP, SMA maupun kuliah yang mau tabungan atau celengan infak beras, bisa hubungi kami, Panitia Gerakan Infak Beras. Terima kasih. Gerakan Infak Beras.